Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tes unitnya ya sebelum pengiriman. Ini adalah switch hub H switch 48 ya. Ubiquiti ya 48 port H dari Joko Bulan ya. Ini dan 2 port 10 gig di sini. SFP-nya. Ini ada 2 port 10 gig di sini. Nanti kita tes saja unitnya ya untuk tes port dan webnya nanti saya tampilkan di sini buat Pak Joko Wulan Darojat ya di Tokopedia saya kirim ke Yogyakarta. Baik, saya akan tes dulu unitnya. Ini langsung saya tes portnya ya, dan ini semuanya udah gigabit untuk portnya. Dan saya pun sudah tes. Nanti kita lihat aja untuk speednya ya. Kita speednya lihat nanti. Nah, ini dia untuk speednya ya. Speednya 1 giga di sini. Speednya 1 giga. Ini. Oke. Dan saya akan tes semua portnya pakai port PoE aja karena area random pun ini sama ya portnya PoE. Gadget untuk speednya. Ini gadget. Saya tes PoE-nya saja di sini. Dan nanti saya tampilkan untuk webnya ya. Ini IP PON dari produknya Cisco. Saya tampilin gini aja ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ini kan lampunya nyala nih. Lampu di sini nggak kelihatan. Nah, saya kasih gitu aja ya biar nggak silau. Ya, berarti arusnya sudah masuk di sini. Ini memang displaynya bermasalah, nggak tampil, tapi intinya sih ada power masuk ke sini. Oh, satu duanya ke bawah. Nggak apa-apa. Karena di situ nggak ada tampilan nanti di display, jadi saya tes nyala aja semuanya ya, biar gampangnya saya tesnya horizontal aja ya. Ini untuk tes PoE. Dan nanti saya tes untuk webnya ya, untuk tampilan webnya. Portnya nyala. Buat Pak Jojo, Pak Jojo ya, buat Pak Jo, bukan Pak Joko, Pak Jojo Wulan Darojat ya. Oke. Di Tokopedia. Saya tes dulu. Dan ini ubiquiti ya.
itu dia untuk apa namanya? Untuk portnya ya, portnya PoE saya tes. Ini ada SFP, tapi bukan 10 GB sih, tapi intinya sih saya mau tes portnya aja. Kayaknya nggak cocok karena apa namanya? Ini saya pakai produknya Cisco. Tapi di sini tadi ada nyala sih. Ada nyala, coba lihat lihat koneksinya aja. Ah, ini dia. Ini koneksinya aja ya. Karena ini saya pakainya punya apa namanya? Cisco. Ini saya niat tes connect saja ya. Nanti untuk SFP-nya mungkin Pak Joko, Pak Jojo ya, Pak Jojo punya. Saya tes koneksinya saja. Oh, kalau posisi gini kelihatan dia ada lampunya. Karena tadi kan balik posisi ini ya. Nah, ini dia. Lampunya nyala. Ya, buat Pak Jojo. Dan di sini koneksinya juga 1G. Atau mungkin SFP yang 10 GB-nya mungkin yang ini. Ya, masih tetap kebaca karena SFP-nya masih kebaca bukan 10 GB ya. Tapi intinya saya mau tes di koneksinya aja ya di sini. Koneksinya aja bahwa ini tuh SFP-nya connect gitu ya. Tapi kalau SFP yang support mungkin nanti akan keluar 10 GB-nya gitu. Saya di sini hanya tes SFP-nya aja. Nah, seperti ini ya. Ininya 1G connect ya. Ya koneksi aja. Untuk 10 GB-nya saya nggak punya. Mungkin saja ini nggak support apa namanya kalau misalkan karena ini punyanya Cisco. Baik. Kita akan tampilkan webnya aja. Untuk PW-nya ini saya cabut. Ini IP phone. IP phone-nya saya cabut. Ini ada cover SFP, saya pasang aja sini. Dan kita masuk di tampilan webnya ya. Di sini. Untuk IP udah saya tulis di sini di atas ya. IP-nya saya taruh di kertas di sini, saya tempelin. Untuk UPAS-nya atau user password-nya saya taruh di sini. Jadi kita langsung aja masuk. Ya. Yeah. Untuk IP-nya 12 ya. IP-nya 12. Ini saya udah bikin satu segmen, jadi kita tinggal masuk aja. Satu sembilan dua masih ada belum? 168. Titik satu titik dua. Oke. Ini upasnya, upasnya di sini UMBT ya. UMBT, terus bagian bawahnya passwordnya UMBT juga. Baru kita login ya. Oke. User file password. Oh, coba kita coba lagi. UMBT, mungkin salah ketik. Kita
timbalannya ya. 192.168 titik 1.2. Ya, kita coba. Kita bilang silahkan coba lagi. Oke, kita masuk di dibikin dulu kita satu segmen ya. Kita buka di sini satu segmennya 12 ya untuk IP-nya. IP-nya 12, jadi saya bikin 13 di sini. Kita klik OK. Oke, close. Oke, kita masuk di Google aja, nggak apa-apa. Masukin IP-nya 192.168.1.2 enter. Ya. UBNT kita masukkan untuk usernya dan passwordnya UBNT juga. Kita enter. Oke, udah masuk ya. Kita klik OK, never aja. Dan ini adalah tampilan HMAC, ya. HMAC suite, dan di sini juga udah ada IP-nya tampil ya. Yang sini IP-nya. Ini IP-nya. Ini dari unitnya. Ini nama dari unitnya ya, tipenya. Ini nama unitnya, dan saya juga sudah reply di sini. Ini juga udah ngeping ya. Ini udah ping, mantap. Coba saya pindahin. RTO karena dilepas. Oke. Itu dia untuk hasil tesnya. Sekian terima kasih buat Pak Jojo Wulan. Kelengkapannya tabel power aja ya. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum.